Hello guys, ini menuju tempat TPS Pak Prabowo akan mencoblos di Bojongkoneng, Kabupaten Padang. Sudah cukup ramai mobil di sini. Ini lokasi TPS 041, tempat Capres 02 akan mencoblos, sudah sangat ramai oleh para wartawan sudah menunggu di lokasi. Rencananya Pak Prabowo akan hadir sekitar jam 7. Petugas TPS sedang disumpah sebelum membuka sesi acara pencoblosan hari ini. Tampak para media. Sudah menunggu banyak sekali di sekitar TPS Capres 02 akan melakukan pencoblosan. Memang ada pendaftaran panas Pak, ya ampun dari jam 3 subuh. Ini foto juga sama. Ya, calon presiden nomor 2 datang. Optimis Pak. Kalian gak nyoblos. Setelah ini Pak, baru nyoblos Pak. Nah gimana Pak? Pak kita live dulu Pak di TV-TV, Bapak gimana? Ya tampak calon presiden nomor urut 2 Prabowo sedang memasuki ruangan TPS 41 di Bojongkoneng, Babakan Madang. Suasana kedatangan Prabowo tampak dikerubuti oleh para wartawan yang sudah menunggu sejak tadi pagi. Tampak Prabowo memasuki TPS, calon presiden nomor 2. Suasana yang tampak saat ini. Ramai sekali di TPS 41 di Bojongkoneng, tempat kediaman Bapak Prabowo. Kurang lebih 500 meter dari kediaman beliau, dan tampak masyarakat cukup antusias untuk ikut mencoblos pada pagi hari ini.
Capres nomor urut 02 sedang melakukan wawancara dengan para wartawan, awak media yang sudah menunggu sejak tadi pagi. Dan beberapa masyarakat juga sudah melakukan pencoblosan di bilik-bilik suara. Dan Bapak Prabowo memasuki TPS 41 yang disambut oleh para petugas TPS dengan menyampaikan hormat serta mengisi daftar hadir. Ya, Pak Prabowo dan didampingi dengan Pak Zidison sedang mengisi daftar hadir di TPS 41 tempat beliau mencoblos. Ya, dan ini petugas TPS 41 tampak sikap melayani calon presiden nomor 2. Pak Prabowo bersalaman dengan warga yang juga menunggu. Dengan senyum, Capres nomor 2 menunggu giliran untuk dipanggil mendapatkan kertas suara dan sekaligus mencoblos. Ya, ini siaran langsung dari tempat TPS 41 di Bojong Koneng, Babakan Madang. Dan ini menjadi saksi sejarah Indonesia setiap 5 tahun sekali kita Pak Prabowo menyapa anak-anak, katanya belum boleh memilih. Pan, iya weh atuh iya, sese tiba, terlama iya. Ramai sekali. Ini bukan momen tonggak bangsa Indonesia pada 17 April 2019 ini untuk memilih para pemimpin yang duduk di legislatif maupun eksekutif, dan kita mengharapkan pemimpin yang terpilih nanti bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih maju, lebih baik, serta sejahtera. Menunggu ketua KPPS untuk memanggil calon presiden nomor 2. Ya, dan para pengawal maupun ajudan juga mencoblos di TPS ini, disertai oleh para warga yang sudah mulai melakukan pencoblosan. Tampak ramai sekali awak media. Kita menunggu hari ini siapa yang akan memimpin Indonesia.
Ya, selamat untuknya Kang Bangga yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Bapak calon Presiden Republik Indonesia nomor 2 Prabowo Subianto dipanggil oleh Ketua KPPS untuk melakukan pencoblosan. Petugas KPPS memberikan kertas suara kepada calon Presiden Indonesia 02 Prabowo Subianto. Ya, Bapak Prabowo memasuki milik suara untuk mencoblos. Maka mendapatkan input suara calon presiden dan wakil presiden. Pak Prabowo sedang membuka ya kertas suara. Dan beliau sudah mencoblos. Fadlison juga memasuki bilik suara. Melakukan pencoblosan. Bapak Ridwan Dani Wirianata. Ya. Ya, ini pemilih menggunakan kertasnya besar sekali dari Jakarta. Maka mau hanya satu kertas suara ya, Pak. Diikuti oleh kepala ajudan. Masih menunggu Pak Prabowo dan Mas Dison. Masih belum selesai untuk melakukan pencoblosan. Bapak Muhammad Ilham. Pak Muhammad Ilham memakai jenam. Ya, masih belum selesai karena ada 5 kertas suara yang sangat besar sekali, jadi memakan waktu cukup lama. Dan Pak Prabowo masih meneliti siapa yang harus dicoblos agar tidak salah. Tapi hanya kesempatannya satu kali. Ya, ini suasana di sekitar ketika melihat Pak Prabowo dan Pak Fadlizon melakukan pencoblosan di bilik suara TPS 41 Bojongkoneng Babakan Madang Kabupaten Bogor. Bendera.
Iya. Sebentar lagi dan Pak Prabowo sudah selesai bersama Fadlizon, telah selesai melakukan pencoblosan, sekarang dimasukkan ke bilik suara. Ya, Pak Prabowo memasukkan kertas suara. Ya, mengambilkan tangan belum dimasukkan. Tangan menunjukkan kertas suaranya. Sekarang dimasukkan untuk anggota legislatif DPRD 1 di provinsi yang berwarna biru, dan yang terakhir ada berwarna hijau untuk anggota DPRD Kabupaten Bogor. Dan dengan masuknya kertas suara biru, maka berakhirlah Pak Prabowo telah mencoblos dan sekarang akan keluar dengan menandai telunjuk jarinya dimasukkan. Para warga, ternyata Pak Prabowo mencelupkan dua jarinya. Media yang ada di sekitar cukup ramai sekali dan Pak Prabowo keliling menyampingi para wartawan, awak media yang ada di samping. Calon presiden nomor urut 2 telah melakukan pencoblosan pada hari ini tepat jam 8 pagi di TPS 41 Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Sentul. Apapun hasilnya tentunya akan menjadi terbaik untuk Indonesia, siapapun pemenangnya, baik 01 maupun 02, dan kita berharap akan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Oke, selamat memilih pada warga Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih. Semoga lancar hari ini dan kita akan menemui pemimpin-pemimpin yang membawa Indonesia lebih maju. Terima kasih.